anggaran sekitar 6 miliar untuk melakukan pengerukan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang untuk mengurangi debit air untuk tidak meluap. Tetapi kami sedang mengumpulkan data-data yang ada, apakah aliran sungai yang meluber itu satu-satunya karena persoalan pendangkalan di lokasi di tempat lain. Karena itu tentu perencanaan yang kita lakukan tidak hanya melihat satu tempat, tetapi kita melihat di beberapa tempat. Penganggaran yang sempurna tidak akan mungkin daerah mandiri. Kami akan melakukan laporan ke Pak Gubernur agar memperoleh support atau solusi dalam rangka mengatasi kekurangan anggaran kita.